jangan sampai dia nggak tahu bahwa ada ulama yang berpendapat ini. Jangan sampai dia nggak tahu ada ulama yang menentang pendapat ini. Dia mesti tahu semua. Dia mengetahui, katakanlah apa yang ada di ruangan itu, dia biasa mengambil keputusan. Walla yukhalifu bi'ayyuhnin sahurkan akhar disjalzam itifaqi man hulahu bi'ala min dharat al-jib ini adalah ini. Walau yang kau dan dia tidak boleh bertentangan kepadanya. Maksudnya di ayat di sana dengan bahwa ia membuat kaulan akhir akan pendapat yang lain. Jadi jangan sampai dia membuat pendapat yang pas. Inilah katakan dia tidak tahu ini. Mestilah zamin cepati karena melazimkan sepakat mengkoblah orang yang sebelumnya di analisaannya dengan tidak berpendapat mereka ini kepadanya akan nanti atas penafikannya mereka. Apa maksudnya? Jangan sampai dia itu berpendapat sesuatu padahal pendapatnya sudah ada yang tentang di zaman dulu. Ya. Namanya kurang baca. Jadi seorang mufti harus banyak baca, jangan kurang baca. Jadi mufti harus banyak baca. Dia harus tahu siapa-siapa yang berpendapat ini, siapa-siapa yang tidak berpendapat, mana pendapat yang disepakati, mana pendapatnya yang tidak disepakati. Betapa supaya dia bisa bersikap. Wa in yakuna kamilal alim, yang kedua bahwasanya dia itu orang yang sempurna alim. Tidak istilah dalam istilah kalau sempurna susah berbuat. Kita mau bikin rumah alim orang walaupun di alim dan waktu terjadi perkukangan bukan bangunan untuk 10 tahun tapi alatnya kalian untuk kau pakai tanah harus ada mati kok, harus ada benang, harus ada air masukin ke selam, jadi harus ada alat. Jadi kalau semua orang menurut saya, apaan menurut saya? Harus mengetahui dia alat-alat. Ahli panlima yang tajwila inna minilnya fil istinbatil akal. Mengetahui dengan sesuatu yang ya itu kepadanya. Ahli panlima yang tajwila sebenarnya. Mengetahui dengan sesuatu yang dibutuhkan kepada istinbatil akal di dalam mengistinbatkan hukum apa saja yang dibutuhkan di antaranya alat-alat apa yang mesti dipenuhi dengan nafsi daripada ilmu. Jangan sampai seorang mufti kagak ngerti ilmu. Padahal masalahnya ini, tapi kenapa mesti ngerti ilmu? Nah, zaman sekarang zaman debat ini, yang menurut saya, ini yang mana kok? Kan yang masalah ini, iya, nanti kalau menahu kan dari yang menahu adalah untuk baca kitab, nanti banyak baca kok kakak. Jadi kalau kita kagak ngerti dia aja, dengerin aja, dengerin aja. Sekarang ini pendapat begini, 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 ya
kita mengerti nggak adanya dengerin aja. Dan kita mencelakain lantaran kita nggak tahu. Kalau mau jelas-jelas salah, harus salah. Saya pasti masuk Soekarno, Pak, itu salah nggak ada. Nah, ada masuk Pak. Ya, ada Pak. Masuk Imam Masuk Al-Hafi, Masuk Al-Maliki, Jalain Al-Hafi, atau mulai tambah Ja'afari. Ada masuk ini, ada yang akui itu. Peringkat keempat masuk Soekarno nggak ada. Nah, ini baru kita baru ini. Jadi masuk juga bisa putus itu nggak ada itu masuk. Paling yang berpulang ke sini itu orang gila. Jadi harus tahu kita mengaku, padahal masalahnya bikin apa mengaku meskipun karena ada kaitannya. Mengaku alat untuk baca kitab pun ini. Kalau dia nggak bisa baca kitab pun, yang bagaimana untuk mengakses ilmu? Nggak ada jalannya. Jadi seorang muslim mesti orang yang kredibel. Dengan orang lengkap dengan ilmu, orang yang berkompeten, enggak sembarangan. Menurut saya, dalam ilmu lugha penting. Seorang mas penting, seorang penting. Memakai materi jangkauan, bel akbar, dan mengetahui para dia lo habis. Nah, sampai kan soal mungkin. Dia khuza supaya apa dia ngerti itu. Dia khuza miriyaw ayat miriwa miriyuk beri wa yatil makbuli min hukmul na'amad jarohan. Supaya dia bisa ambil dengan riwayat yang diterima di antara mereka, tidak yang cacat. Jadi dia harus mengerti ilmu jatuh otaknya. Ilmu hadis pengerti. Ustaz juga itu mesti ilmu hadis mesti ngerti. Kalau nggak ngerti, kurang seger. Ustaz kayaknya ilmu hadisnya juga bisa kurang seger. Tafsir ayatul waridah fi fil ahkam, dan dia juga mengetahui tentang tafsir ayatul ahkam yang warid wal ahmal waridah fi, dan tentang hadis-hadis ahkam ngerti. Ada tuh ayat-ayat ahkam, ada hadis ahkam. Baca, makanya ada jurusan PMK perbandingan madhab hukum aja belajar ini. Supaya apa dia tahu itu prima di kota di kafir di setiap hari wala yukhalibu, supaya ketika itu bisa sepakat sesuai pada istihadnya dan dia tidak menyalahinya, cocok. Wahai zakar aku min kami, arifan lagi menjumlah kita alat mencintai. Dan apa yang ia sebutkan akan ini dari perkataannya arifan lagi, tidaknya itu yang mengetahui. Maksudnya apa? Daripada sejumlah alat mencintai, harus kita tahu sejumlah alat mencintai seperti tadi cuman aku lupa usul paling dasar usul tafsir. Ini tafsir mungkin bahwa Allah
penting, harus paham. Penting. Kiai pun benar. Kiai benar. Tapi zaman sekarang banyak orang berpendapat karena tidak kompeten. Orang awam pada senang. Apalagi sekarang banyak media. Siapa aja bicara YouTube, ya. Ini yang menjadi isu. Jadi kalau kita kalau nanti dia baca atau tanya guru kita yang mempunyai guru juga harus berkompeten. Gak boleh sembarangan. Ya, gurunya mesti fakir. Bukan saya mengatakan dia fakir, bukan. Harus saya guru kuliah. Ya, alhamdulillah. Ya. Untuk lukur. Kemudian sampai semua. Itu dirusak, itu dirusak. Dan perbandingan mazhab hukum. Kalau menurut masih TNM, perbandingan mazhab ini lebih menjurusnya. Tujuan saya adalah supaya jangan sampai salah saya salah di dalam memberikan keputusan. Dan saya jangan sampai ngajarin orang salah. Jadi kita belajar di kampus, kita juga belajar di kampus naik kampung-kampus itu. Karena kalau di kampung juga belajar itu nggak ada diskusi. Tapi kalau di kampus itu perlu dengan diskusi, diskusi. Itu penting juga. Jadi kalian kuliah penting juga. Tapi yang ke kuliah ya jangan putus asa. Karena kuliah jadi ke kuliah. Kalau ada duit kuliah, untuk apa? Menopang. Ya, untuk menopang. Kuliah seperti untuk menopang. Menunjang. Ya. Yang pokok itu ngaji ini kita ya. Yang pokok itu ngaji kita. Nah kalau kuliah penunjang, jangan juga kuliah doang. Kalau kuliah doang penjangan doang, gak harus penjangan doang. Penjangan doang buat apaan? Kadang udah kuliah nanti lupa waktu jangan kacir tinggalin ngaji. Aduh jangan gitu. Ya, mungkin jangan diwarna. Jangan, jadi dua-duanya ngaji sama punya dua. Jadi ada pohonnya, ada tunjangannya. Kuat dari itu. Ya, jadi dia mesti mengetahui alat untuk istimewa hukum. Yang berarti dia juga mesti mengetahui tentang ayat-ayat takkan yang wajib, hadis-hadis takkan yang wajib. Paling tahu untuk baca Quran, ayat Quran. Jadi tahu untuk baca. Paling tahu satu kitab itu. Ada ayat Al-Hakam itu yang bagus, saya sangat bagus sekali. Saya Muhammad Ali Rasulullah Omari pun banyak di ayat Al-Hakam. Ada juga saya Ali Asis. Ada juga Alhamdulillah saya berbunyi dapat nanti itu bahkan sampai khatam. Ya tahu upaya biar mengerti tentang itu. Hadis-hadis akar, hadis akar seperti itu, hadis akar, ya seperti apa? Yang standar ada seperti hukum maror, itu perlu tahu juga, mengkaji juga, mengkaji juga.
so nanti kita akan juga itu. Wamin hari antaranya lagi mesti ketahui makrifatnya bikawak ini Rasuli wabah yang tadi mengetahuinya tentang kaitan-kaitan Rasul dan Nabi Muhammad. Wamin syafi mustatib dan di antara syarat mustatib orang yang berfatwa. Kalau tadi orang yang berfatwa. Jadi orang yang minta fatwa itu ada syaratnya. Jadi mungkin asal nanya. Ayat pun lebih ahli taklim bahwa dia adalah termasuk ahli taklim. Jadi orang yang ahli taklim ikut, orang yang ikut ahli taklim. Fanyukalibun muftiyat filhujjah. Maka dia taklim kepada seorang mufti dalam fatwa. Fa'inamnya kuni syaksu min ahli taklim biangkana min ahli sejali walai salau ayat sabniya. Maka jika dia itu bukan, maka jika seorang itu bukan dari ahli taklim dengan bahwa anda lebih termasuk daripada ahli ya, maka dia tidak boleh minta fatwa. Dia fatwa sendiri. Dia fatwa sendiri. Ahli fatwa dan ikutnya apakah bentuk. Tapi jangan ngaku-ngaku udah habis. Jangan ngaku-ngaku udah begitu. Kama kala walaysa al-alim ay mustaqil di aitul qalbina kama kunna. Sebagaimana berkata yang tidak boleh bagi orang alim hanya seorang mustaqil bahwa dia itu mengikut ya. Tidak boleh dipertahankan ya, karena dia sudah tamakunnya daripada istimewa. Sudah antus dia untuk istimewa. Begitu pula sama dalam masalah tasawuf. Ya, seorang yang sudah diberikan bisyarat selama kesalahan bisyarat, maka dia tidak ikut kepada yang lain. Ikuti bisyarat. Ini kalau ulama-ulama yang awal itu begitu. Yang punya burukan yang awal. Tapi kalau sudah ada isyarat seperti itu sendiri. Ini menjadi ilmu buat kita. Kita bisa melihat di sini siapa yang pantas memberikan fatwa. Nah, jadi kita juga bisa melihat di sekitar kita. Kalau ada orang yang memberikan fatwa, kita lihat, kita saring. Masuknya dalam kategori ini. Nah, kalau enggak masuk, nah, lagi utara, hukumnya tidak dianggap pendapatnya. Pendapatnya jangan dianggap. Kenapa? Tidak kompeten. Mengintip siapa? Tidak bisa nampak apa? Hanya bisa diam aja. Ini takut orang besar. Tapi juga nanti ada konsentrasi pendapat atau konsentrasi keilmuan. Masalah pikiran dia bidang itu, masalah tauhid dia bidang itu, jadi masing-masing ada juga bidang bahasa Arabnya dia jangan berpendapat dalam masalah pikiran. Masalah pikiran selain orang yang ahli dalam bidang kita jadi bisa menjadi kacamata kita di dalam mengambil pendapat orang. Pantas enggak ini orang yang berpendapat? Kalau enggak pantas, ya bilang. Begitu pula buat kita, kita bisa pandang. Kalau kita enggak bisa, maka oleh karena itu kita masih jadi sekarang
pantesin sekarang. Dengan apa? Belajar. Mudah-mudahan Allah berikan kita ini tanpa